Halo teman-teman pecinta mancing mania, masih bersama dengan saya di channel ini, Newborn Fishing Etiquette. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tips agar kita bisa melempar jauh dengan menggunakan reel spinning, teman-teman. Reel spinning seperti ini. Iya. Oke, sebelum kita lanjut, kita harus tahu anatomi dari reel ini, teman-teman. Saya akan jelasin secara singkat ya. Yang pertama ini ada handle. Ini ada handle, gunanya untuk apa? Bisa gulung, buat gulung senar. Terus yang ini ada cenolan dikit ini. Ini anti reverse. Jadi kalau misal ini dikananin, kita cuman bisa satu arah, cuman bisa gulung. Tapi kalau di set ke kiri, itu bisa ulur, ini bisa gulung. Oke. Terus lanjut ada ini. Ini namanya B-arm. B-arm ini gunanya untuk membuka. Ini buka. Terus ini nutup. Gunanya untuk agar kita bisa merilis senar. Kurang lebih seperti itu. Ini spool, tempat buat senar. Terus yang terakhir itu ada ini. Nah, ini plug. Jadi kalau kita set ke maksimal arah jarum jam ke kanan, itu dia ngenceng, teman-teman. Nah, ini kenceng. Jadi gunanya itu buat ngunci agar senar kalau misal ditarik ikan besar, itu enggak bisa ketarik. Tapi kalau kita kendorin seperti ini, nah itu belum. Kalau kita kendorin itu bisa. Kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut teman-teman. Sebenarnya sih ada beberapa faktor yang mempengaruhi lemparan kita jauh atau enggak ya. Ya, diantaranya ada besar kecilnya senar. Terus ada jenis joran dan panjang joran, tingkat kelenturannya itu juga mempengaruhi. Terus reel juga berpengaruh, besar kecilnya reel. Terus ada ini timah, mana ini? Nah, timah atau pemberat ditambah lagi sama umpan, itu juga mempengaruhi jarak dari lemparan ini. Terus ada satu lagi faktor yang mempengaruhi, yaitu cara kita mengayun, teman-teman. Nah, gini teman-teman, yang saya maksud itu, kalau kita mau lemparan jauh, kita harus bisa merasakan apa ya, tension. Istilah kasarnya itu titik maksimal waktu kita ngayun ke belakang. Jadi gini teman-teman, kalau kita ngayun cuman asal ngayun gini, gitu, kurang maksimal teman-teman. Tapi kita harus bisa dapat feel titik maksimal waktu diayun ke belakang, teman-teman. Jadi secara nggak langsung itu kita seperti dapat daya pegas tambahan waktu kita udah mencapai titik maksimal di belakang, terus kita lontarkan ke depan. Nah, itu seperti kayak ada daya pegas tambahan. Oke, teman-teman, jadi kira-kira seperti ini ya. Kita jepit dulu senarnya di sini. Seperti ini. Kita jepit dulu senarnya. Ini jepit senar ini. Begini. Terus kita buka B-arm. Nah, nanti waktu kita lempar, tangan jari telunjuk kita ini juga ikut lepas. Gitu ya. Jadi seperti ini, teman-teman. Nah, kalau cuman ngayun biasa gini, itu enggak maksimal. Tapi kalau seperti ini, nangkut. Ancuk.
itu. Terus beri jarak, beri jarak antara antara pemberat sama sama ujung jualan itu sekitar 50 cm atau satu lengan. Nah, ini ya, ini saya pakai api. Terus timahnya kira-kira cuman berapa ini, 5 gram ini. Nah, kita kalau cuman ngayun-ngayun biasa gini itu nggak maksimal teman-teman. Tapi kalau seperti ini, kita jepit dulu, kita buka BM-nya, terus kita ayun seperti ini. Terus tangan yang kiri megang ujung joran ini, yang pantatnya joran, terus kita ayun ke belakang sampai dapat feel tensionnya itu atau titik maksimal seperti ini teman-teman. Dua, tiga, empat. Terus setelah itu kita jangan lupa buat nutup BM-nya. Nah, ini sekitar 1, 2, 3, 4. Sekitar nah, 40. Maaf, saya nyempet kulat ya. Iya, iya, boleh pak. Ini ya. Ya. Maaf teman-teman, tadi di spot sana nyangkut, nyangkut terus. Soalnya kan kalau mau jauh itu pakai teknik yang overhead. Jadi kalau misal di atas ada pohon atau ada yang menghalangi gitu juga nggak bisa teman-teman. Iya. Jadi ini saya pindah spot yang lebih luas ya. Nih, cuman agak backlight sedikit. Nah, sana atau sana, sana, sana aja deh. Ya. Ini. Seperti ini ya teman-teman. Kita jepit, buka BM, terus langsung diayun. Kira-kira ini kira-kira udah 40 meteran teman-teman. Kita coba lagi. Mengayun usahakan tangan kita itu mengarah ke 45 derajat. Jadi seperti ini ya. 45 derajat. Bukan gini, bukan juga gini, tapi 45 derajat. Oke, kita ulangi. Kita cepet buka BM. Lempar. Jauh kan teman-teman. Oke teman-teman, kira-kira seperti itu ya. Anda bisa mencoba dari teori dan tutorial yang saya berikan ini. Selamat mencoba. Saya bisa, Anda pun pasti juga bisa. Ini strike teman-teman tuh. Strike. Nah kalau setelah gini jangan panik teman-teman. Kita kalau dia narik terus ini biarin dulu. Nah sampai dia narik, sampai dia tidak narik baru kita kencengin. Nah kalau udah baru tarik. Nah tarik lagi. Nah lepas. Tarik lagi. Lepas. Nah kalau ini dia ngelawan, diemin aja, jangan dipaksa. Soalnya kalau joran dan senar kita nggak mumpuni pasti pedes, pasti putus. Nih. Tuh, ngelawan lagi.
Masih ngelawan teman-teman. Aku nggak tahu ini paling bawal nih temen. Oke. Kalau seperti ini dia udah nggak ngelawan, biasanya ikannya udah capek temen. Biasanya ikannya udah capek. Tuh, saya pindah ya, biar kelihatan. Bentar. Oke. Terus ikannya ini tuh. Good, bentar. Karena di sini nggak sedia jaring, ya mau nggak mau kita harus sedia ini. Ini klip. Bentar, bentar wa. Oh, bentar wa. Gara-gara bawa. Kita lepas dulu. Oke. Nih ya teman-teman, bawah. Woi, ya teman-teman, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau mau ngelempar harus punya feel juga. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Saya pamit undur diri dulu. Saya bisa, Anda pun pasti juga bisa. Salam mancing mania.